Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana guys kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Malaysia VIP Guard Protection with Dignity and Honors. Ini daripada channel Zairi Channel guys. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, ditonton video-videonya dan di-share video-videonya. Oke, saya sudah penasaran tentang apakah ini kan? Nah, VIP ya kan, VIP guard ya kan. Jadi macam apa ya, pengamanan macam itulah. Ah, mungkin seperti itu. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke. Wush. Wow. Malaysian VIP guard protection with dignity and honors. Melindungi orang kenamaan VIP dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung merupakan antara tugas utama pasukan keselamatan kita. Okay. Tahukah anda bahawa pasukan keselamatan kita turut melindungi golongan VIP dan juga VVIP negara? Okay. Pasukan keselamatan kita harus melindungi mereka untuk mengelakkan ancaman terus kepada negara. Okay, berarti ini kalau di Indonesia macam pas pampres ya. Jadi khusus untuk melindungi presiden, kalau di sana raja seperti itu. Sebarang ancaman keselamatan kepada mereka akan membahayakan negara. Antara orang yang perlu dilindungi adalah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan keluarga, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu Yang di-Pertua Negeri dan keluarga, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kabinet dan keluarga, Ahli Parlimen dan keluarga, pegawai-pegawai kanan kerajaan, pemimpin tertinggi pasukan keselamatan negara, individu-individu berkepentingan terhadap negara, individu yang diarahkan perlu diberi perlindungan. Juru iring atau bodyguard ini terdiri daripada anggota pegawai tentera Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Kebiasaannya yang bertanggungjawab melindungi VIP ini ialah unit tindak khas UTK PDRM atau pasukan khas Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Namun untuk yang di-Pertuan Agong, baginda boleh memilih pasukan mana untuk melindunginya. Untuk pengetahuan anda juga, Sultan Johor turut dilindungi oleh Johor Military Force GMF. Bodyguard utama Perdana Menteri keempat dan juga ketujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad juga dahulunya ialah dari unit tindak khas UTK Polis Diraja Malaysia. Baru tahu guys. Kebanyakan ahli parlimen dilindungi oleh unit tindak khas UTK Polis Diraja Malaysia. Terdapat juga anggota khas. Terdapat juga anggota khas tanpa uniform digelar Ghost Operator melindungi mereka. Anggota pasukan bodyguard. Wow, disebutnya Ghost Operator guys. Wow. Ini merupakan sebahagian daripada unit keselamatan negara. Dan hanya mereka yang layak digelar juru iring rasmi. Batalion pertama Regimen Askar Melayu Diraja juga turut bertindak sebagai unit bantuan dan perlindungan terhadap keluarga diraja. Perlindungan turut dibantu elemen risikan negara dalam memastikan kawasan itu selamat dari ancaman. Mari kita lihat skop-skop tugas juru iring ataupun bodyguard. Pengiring peribadi harus bertanggungjawab sepenuhnya bagi keadaan sekeliling sebelum kenderaan bergerak. Pengiring hendaklah memberi amaran kepada orang yang diiring tentang sebarang kecurigaan sebelum bertindak. Pengiring pribadi hendaklah menjalankan tugas pada jarak dekat dan elakkan daripada mendapat perhatian umum atau orang luar. Sentiasa waspada terhadap sebarang cubaan orang lain menghampiri orang yang diiringi atau sebarang pergerakan orang lain yang mencurigakan. Harus setiap masa sentiasa berwaspada untuk memastikan orang yang diiringi berada dalam jarak perlindungan. Memeriksa pintu masuk atau tempat yang ingin dimasuki orang yang diiringi. Pengiring juga harus lebih berhati-hati jika orang yang dilindungi ialah wanita dan kanak-kanak. Kalau kita perhatikan di sini guys, di orang ini ya, di mungkin ini penjaganya. Nah, kalau kita perhatikan di sini guys, dari tadi abang ini selalu menoleh ke belakang untuk mengawasi. Dan memang harus seperti ini ya.
berada dalam jarak perlindungan, memeriksa pintu masuk atau tempat yang ingin dimasuki orang yang diiringi. Pengiring juga. Jadi memang harus waspada sekali dengan apa yang dijaga, dan itu tanggung jawabnya sangat-sangat besar sekali guys, karena yang dijaga adalah seorang raja daripada Malaysia atau perdana menteri juga. Orang yang dilindungi ialah wanita dan kanak-kanak. Tidak perlu menolong membawa barang-barang untuk bergerak ke sana sini. Ini untuk memudahkan pergerakan, mengeluarkan senjata api, waspada, dan mengelakkan tumpuan berkurangan terhadap orang yang diiringi. Untuk tugas memandu, pengiring ditegah meninggalkan tempat berkenaan sehingga diberitahu untuk berbuat demikian. Tidak dibenarkan membuat andaian sendiri ketika mengiring adalah menjadi tanggungjawab untuk sentiasa mengiringi orang yang diiringi sehingga diarahkan untuk berhenti atau telah sampai ke rumah. Pengiring tidak dibenarkan bertukar peranan ketika bertugas. Pengiring juga harus menepati waktu ketika bertugas. Hendaklah bekerjasama dan saling memahami dengan ahli pasukan ketika bertugas. Komando kita dilatih dan mempunyai kursus khas dalam bodyguard atau menjadi pengawal keselamatan. Berdapat beberapa unit yang terintegrasi dalam memastikan keselamatan VIP negara terjamin ataupun dipanggil security detail. Antara unit dalam security detail ialah pengiring orang kenamaan VIP, pegawai pengiring, pengiring rapat, pemandu orang kenamaan, ketua kumpulan, kawalan pendahuluan, pegawai pengiring kanan, pegawai pengiring kiri, domain security, ini siapa ya, Pak Prabowo, command ya? Post, strike force, quick reaction force, QRF, pengawal bantuan, kumpulan pendahuluan, komunikasi, unit penembak tepat, sniper juga turut terlibat jitu, jika perlu, bergantung pada operasi. Persenjataan biasanya ialah seperti pistol atau senjata api lebih berat seperti assault rifle. Elemen risikan negara turut membantu dalam memastikan kawasan itu selamat untuk dilalui. Untuk lawatan ke luar negara, sebahagian juruiring kita akan tiba awal untuk memastikan keselamatan dan perjalanan pemimpin negara terjamin. Alhamdulillah, berkat usaha dan perlindungan mereka, tiada lagi dalam sejarah Malaysia berlaku pembunuhan terhadap Perdana Menteri atau orang kenamaan negara termasuk Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Betul. Pembunuhan yang pernah terjadi ialah kepada Ketua Polis Negara pada 1975. Bagi juruiring rasmi kerajaan, semua anggota ini dipilih secara dalaman oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan mereka ini. Melindungi mereka sangat penting untuk negara. Betul. Semoga juruiring kita diberkati dan dilindungi sentiasa. Amin. Oke guys, dan selesai videonya. So, itulah tadi Malaysian VIP Guard, yang maksudnya adalah kalau di Indonesia itu adalah pas pampres yang menjaga daripada presiden dan orang-orang khusus macam tuh teman-teman. Dan so, wow, keren-keren sih. Dan saya nggak nyangka juga bahwasannya Tun Mahathir Mohamad itu juga termasuk daripada guard dari dulunya seperti itu. Jadi bukan orang main-main guys. Wow. Oke, dan kita doakan senantiasa agar mereka yang pas pampres dan juga pasukan khusus yang ada di Malaysia untuk raja-raja dan menteri-menteri juga dan semua tentara kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menjaga negara kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, guys, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.